Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Segera, seruan resonansi naga terdengar dari tubuh Long Hao Shen, yang ditutupi dengan cahaya keemasan yang kaya, ketika energi spiritual internal suci yang mengelilingi tubuhnya berubah menjadi sisik, dan dengan kedua tangannya mengacungkan pedangnya. Ascending Dragon Strike, ucap Long Hao Shen. Ascending Dragon Strike adalah kemampuan yang dipelajari oleh kedua spesialisasi, Guardian Knight dan Retribution Knights. Dengan demikian, segera setelah dia menerobos tingkat kelima, Long Hao Shen secara alami membukanya dari cincin warisan ayahnya. Tetapi pada saat dia menggunakannya, Holy Sword di tangan kanannya belum selesai. Bang, kedua pihak bertabrakan dengan keras di udara, tetapi dalam sepersekian detik, siluet biru tersebar, dan partikel cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala penjuru. Bak, Long Hao Shen mendarat di tanah dengan tubuhnya yang sedikit menyilaukan, dan penglihatannya menjadi gelap. Beberapa saat yang lalu, dia menggunakan banyak teknik dalam waktu singkat. Bahkan kapasitas mentalnya berbeda dari orang biasa, tidak cukup untuk mendukung sepenuhnya, dan kulitnya menjadi agak pucat. Pada saat ini, kedua pedang di tangannya dari Spiritual Condensed Weapon Creation juga tersebar. Dari awal hingga akhir, teknik Holy Sword-nya bahkan belum selesai. Namun, ia menang atas sosok biru itu. Long Hao Shen menyelesaikan ini dengan cukup sederhana. Kemenangannya itu, karena ia dapat menentukannya secara akurat dari sifat sosok biru yang terbuat dari cahaya. Sosok biru meniru keterampilannya, serta energi spiritualnya. Keahliannya persis sama, tetapi jumlah energi spiritualnya berdasarkan pada miliknya sendiri, bukan energi spiritual milik Long Hao Shen. Dalam keadaan ini, jika Long Hao Shen terus bertahan, serangan dari sosok biru ini tidak akan pernah berhenti. Dengan satu kesalahan, lawan akan menang atas dirinya. Namun, bagaimana jika dia tidak memiliki energi spiritual? Apa yang akan diandalkan oleh cahaya biru ini untuk menyerangnya? Long Hao Shen terus-menerus menggunakan banyak teknik, bukan karena dia ingin mencapai kemenangan, tetapi dia ingin dengan cepat menghabiskan seluruh energi spiritualnya di atas segalanya. Sebelum akhirnya menghabiskan segalanya, dia akan mengaktifkan teknik terakhirnya. Tanpa dukungan energi spiritualnya, Condemning Revolving Swords-nya tidak bisa berdiri, dan juga merilis Ascending Dragon Strike sebagai hasilnya, gambar biru itu dapat dikalahkan dan tercerai-berai. Semua ini tampak sederhana, tetapi pada kenyataannya, ini disebabkan oleh kombinasi pengetahuan dan kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa Long Hao Shen memblokir serangan tirani sosok biru sebelumnya, dia pasti akan mengalami cedera, itu sama saja jika dia bertindak sebelum membuat prediksi yang benar ini. Pertempuran ini sulit, terlepas dari ketanyaannya kalau gambar biru tidak memiliki niat membunuh yang nyata, Long Hao Shen samar-samar merasakan bahwa jika dia dikalahkan, dia mungkin akan kehilangan sesuatu. Pada saat ini, semuanya berubah menjadi kegelapan. Semua warna terang telah menghilang. Dalam kegelapan ini, hanya ada suara Long Hao Shen yang terengah-engah. Tiba-tiba, tepat di depan Long Hao Shen, cahaya terang bersinar. Di bawah iluminasi cahaya terang ini, segala sesuatu di sekitarnya menjadi berbeda. Gua itu nampak seperti sebelumnya, masih berupa gua. Namun, yang ini jauh lebih kecil dari yang dia lihat sebelumnya. Tepat di depan mata Long Hao Shen, itu adalah sebuah platform bundar. Pusat platform itu adalah tempat yang diterangi oleh cahaya terang. Ada pedang yang mengambang di atas peron, ujungnya di bawah, dan gagangnya di atas. Dibandingkan dengan pedang ksatria tradisional, yang ini sedikit lebih kecil. Bila pedang itu panjangnya 1,1 meter, gagangnya cukup panjang, dengan panjang 40 cm. Secara total, pedang itu panjangnya 1,6 meter. Tepi pedang itu berwarna emas, tapi itu adalah warna emas yang bersahaja. Di belakang pedang itu terdapat banyak ukiran. Semua ukiran ini disatukan membentuk pola kembang sepatu yang aneh. Warna pedang yang mewah telah berubah dan tidak lagi emas, tetapi berwarna biru tua. Pedang itu melebar, ukirannya berubah menjadi bentuk kepala naga, dan ujung pedangnya berwarna emas yang menyerupai mulut naga yang terbuka lebar. Gagang pedang yang memanjang ini menyerupai tubuh naga.
Meskipun tubuh naga dan kepalanya agak tidak proporsional, ada perasaan harmonisasi yang aneh. Di gagang pedang biru tua itu ada riak cincin cahaya biru yang lembut. Di pegangan pedangnya, disitulah mata naga itu berada. Kedua matanya tertanam dengan batu permata oval emas, dan sedikit lebih besar dari koin. Gagang pedang di ujungnya berbentuk ekor naga, dan membentuk tiga lajur yang panjangnya 1 inci. Tampak sangat tajam. Setelah melihat pedang ini, mata Long Hao Chen langsung mengeras. Setelah menjadi seorang ksatria, jumlah senjata yang dia lihat tidak sedikit. Secara khusus, pedang berat biasa adalah jenis senjata yang dia lihat, dan gunakan secara umum. Namun, dia tidak pernah melihat pedang seindah pedang yang berdiri di depan matanya saat ini. Lebih penting lagi, dia bisa merasakan pedang ini seperti bernafas, dan sepertinya pedang itu hidup. Dia merasakan sensasi yang sama dari cahaya berwarna biru dan emas, ketika dia baru saja memasuki tempat ini. Hanya saja, itu jauh lebih lembut dari sebelumnya. Terutama cincin berwarna emas yang berdesir pada gagangnya, itulah yang menarik perhatian Long Hao Chen untuk kesana selangkah demi langkah. Sangat indah, itu benar-benar indah dan tanpa cacat, gumam Long Hao Chen. Ketika kondisi pikiran Long Hao Chen sedikit membaik, dia secara mengejutkan menemukan, bahwa dia telah melangkah ke platform dan berdiri tepat di depan pedang ini. Dengan kekuatan besar, dia segera menelan ludah. Ini, apakah ini hadiah yang diberikan padaku yang hanai seorang prajurit knight, pikir Long Hao Chen. Hanya dengan melihatnya, dia sudah bisa melihat dan menilai pedang ini. Dengan hati-hati mengangkat tangan kanannya, dia perlahan-lahan menggenggam gagang pedang di depannya. Seketika, dia merasakan kekuatan daya tarik yang luar biasa, yang memegangi telapak tangannya sendiri dengan kuat. Segera setelah itu, rasa sakit yang akut datang dari pusat telapak tangannya. Pikirannya menjadi kaget, Long Hao Chen tidak mencoba melepaskan telapak tangannya, karena dia dengan jelas merasakan, bahwa dari aura pedang ini, pedang itu telah mengatakan kepadanya, bahwa pedang itu tidak akan menyakitinya. Setetes demi setetes darah menetes dari telapak tangan Long Hao Chen, darahnya mengalir dari gagang pedang, hingga ke batu permata berwarna emas. Benang demi benang darah menyebar dan membasahi tubuh naga, sampai batu permata biru di ekor naga. Bas-bas, getaran hebat terjadi dalam sepersekian detik berikutnya, pedang panjang di tangannya mengeluarkan puluhan ribu sinar. Long Hao Chen hampir tanpa sadar mengangkat pedang panjang di atas kepalanya. Cahaya emas di tengahnya, cahaya biru melingkar di sekitarnya, dan membentuk pilar besar yang bergegas ke langit-langit gua. Energi spiritual yang kuat berfluktuasi dan meledak. Udara yang hangat dan menyegarkan memasuki telapak tangannya. Seketika, rasa sakit di telapak tangan Long Hao Chen langsung menghilang. Sementara itu, lima kata ini satu demi satu muncul di benaknya. Blue Rain, Hibiscus of Light. Ini namanya, ucap Ik Hao Chen. Adegan berpindah di luar lembah Qiling. Sejak awal, kakek yang Hao Han terus mencari ke arah lembah, tapi sekarang, sudah ada orang lain di sampingnya. Itu adalah senior Saint Knight dari kuil ksatria, Han Qian. Tuan Hall, apakah kamu pikir dia akan berhasil menaklukkan pedang itu? Dalam beberapa tahun ini, banyak yang telah mencobanya, tetapi semuanya gagal. Bahkan bapaknya Long Hao Chen sendiri telah gagal, ucap Han Qian. Kakek yang Hao Han tersenyum sedikit dan menawab, aku harap dia akan berhasil. Pedang Blue Rain Hibiscus of Light ini diturunkan dari era yang mulia, pada awalnya, itu adalah dua pedang yang diilhami menjadi satu oleh pengrajin yang saleh. Pedang ini sadar diri, dan terlebih lagi Raja Perikuno membuat segel yang kuat dan cerdas di atasnya. Setiap orang yang mendekatinya, akan segera ditarik oleh segel ini untuk melakukan persidangan. Hanya orang yang bisa lulus uji coba ini yang memiliki kemungkinan untuk mendapatkannya. Namun, tidak ada yang tahu apa tingkatan dari pedang Blue Rain Hibiscus of Light ini. Tetapi menurut catatan yang ditinggalkan oleh Raja Perikuno, pedang ini dikenal sebagai pedang ajaib, yang dimulai dari penciptaannya, hingga sampai saat ini, belum ada yang pernah berhasil menaklukkannya. Bahkan penciptanya yang perkasa itu, tidak cukup mampu menaklukkannya. Karena tidak ada yang bisa mendapatkan persetujuan pedang ganda ini, Raja Peri yang perkasa menggunakan segel yang sangat kuat, dan menaruhnya di sini sambil menunggu orang yang ditakdirkan.
Telah dikatakan bahwa properti pedang yang paling mistis ini terdiri dari fakta bahwa selama seorang master mendapatkan persetujuannya, ia akan menjadi satu-satunya yang dapat menggunakannya. Itu bisa disebut mirip dengan peralatan keluarga. Tidak peduli seberapa kuat tuannya, ia akan memiliki kekuatan yang disesuaikan dengannya. Dengan kata lain, pedang ganda ini akan tumbuh menjadi kuat bersamaan dengan pemiliknya. Pernahkah kamu mendengar tentang pedang yang bisa tumbuh? Tidak hanya itu, tetapi mencapai prestasi seperti ini tanpa batu permata, atau prasasti tambahan. Faktanya, tidak peduli betapa aneh dan menakutkannya senjata lain, benda lain tidak akan dapat mencapai hal seperti itu, jawab kakek yang sambil menjelaskan. Mata Hao Qian dipenuhi dengan keheranan. Benar-benar layak menjadi pedang mukjizat. Lalu, jika Hao Shen bisa mendapatkan persetujuannya, bukankah dia bisa terus menggunakan pedang ini selamanya, tanya Han Qian. Kakek yang Hao Han tertawa, jangan tanya aku. Tidak ada yang pernah menggunakan pedang ini sejak awal Oem buatannya, dan tidak ada yang memiliki informasi tentang penggunaannya. Siapa yang bisa mengatakan sesuatu tentang ini, jawab kakek yang. Han Qian terkekeh, Tuan Kuil, kamu bertaruh besar kali ini. Ucap Han Qian. Kakek yang Hao Han tersenyum. Awalnya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakan pedang ini, jadi tidak apa-apa untuk membiarkannya mencobanya. Bocah tua itu saja, telah memberikan bilah samsara kepada putri Sein mereka, dan kami, Kuil Ksatria, juga akan membawa Sion of Light. Hanya saja, Blue Rain Hibiscus of Light tidak dapat memberitahu aku, apakah kamu enggan untuk mengeluarkannya, akan tetapi, kami tidak bisa dikalahkan oleh semua orang. Betapa tidak terduganya kalau, Xing Yu benar-benar memiliki putra seperti itu. Hanya saja, aku tidak bisa memikirkan ini, dia seharusnya tahu, bahwa anaknya memiliki fisik Sion of Light, mengapa dia tidak membiarkan Kuil mengerahkan semua upayanya untuk merawatnya, ucap kakek yang. Han Qian berkata, mungkin, itu karena perasaan, ucap Han Qian. Yang Hao Han sedikit terganggu, lalu berbalik dan berkata dengan kesadaran penuh. Kamu mengatakan Xing Yu ingin membiarkan anak ini melewati kekasaran dunia luar, dan perlahan-lahan memperkuat dirinya sendiri. Dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan bertahan hidup yang lebih baik, ucap kakek yang. Han Qian tersenyum dan mengangguk. Setidaknya pada saat ini, anak ini di depan mataku ini benar-benar seorang ksatria yang layak. Pada usia ini, itu sangat jarang terjadi. Bakat bawaan yang hebat harus muncul di dalam diri seseorang yang cakap agar benar-benar bersinar. Ucap Han Qian. Begitu dia berbicara tentang ini, di lembah Qiling yang jauh, ada cahaya terang melesat dan menjulang tinggi ke langit. Warna emas dengan biru, kedua warna itu sangat dipaksakan, emas di tengah, cahaya biru melingkar di sekitarnya. Dalam sekejap, itu membuat langit di sekitarnya tampak redup. Oh my god, dia benar-benar berhasil, ucap kakek yang dengan sangat terkejut. Mata yang Hao Han menunjukkan kejutan yang hebat. Han Qian menjawab dengan mulut ternganga. Ini terlalu cepat, wow, ucap Han Qian. Kakek yang Hao Han terkekeh. Aku sudah menebaknya, bahwa itu akan menjadi seperti ini. Anak ini adalah Sion of Light. Meskipun Blue Rain Hibiscus of Light memiliki atribut ganda, elemen utamanya adalah cahaya. Bertemu dengan Sion of Light, akankah elemen cahaya menyerangnya, hahaha. Jangan cemas, mari kita tunggu. Dia masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyatu dengannya, hahaha, ucap kakek yang dengan bangga. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.